Beginilah antusias ibu-ibu dari Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan yang sedang mengikuti program pemerintah yaitu PNPM Mandiri. PNPM sendiri merupakan salah satu mekanisme program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Salah satunya ialah program pendampingan dan pelatihan yang saat ini sedang dijalankan. PNPM Mandiri kali ini mengadakan pelatihan resmanten selama satu minggu ke depan dan memasuki hari ke-6 atau terakhir, di mana instruktur akan mengevaluasi para peserta. Tujuannya adalah agar para peserta benar-benar mampu menjadi perias profesional di kemudian hari. PNPM Mandiri Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan masih mempercayakan Tresor Chemical untuk melatih, mendidik, dan menambah wawasan bagi kaum ibu-ibu dalam pelatihan reas manten, tentunya dengan instruktur yang sudah berpengalaman di bidangnya. Saat ditemui, Agus Haryanto selaku fasilitator teknik berharap kepada peran pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakat perdesaan. Menurutnya, di Desa Pakijangan ini banyak masyarakat, khususnya kaum ibu-ibu, dianggap mampu untuk membuka peluang usaha di perdesaan. Hal tersebut juga diaminkan oleh Lilis Agus Susanti selaku pengajar, mengatakan sangat berharap dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh PNPM dan Tristar Chemical di Desa Pakijangan bisa membantu peserta menambah wawasan dan pengalaman, dan berharap bisa membuka peluang usaha untuk membantu perekonomian rumah tangganya. Harapan dari atas pelatihan yang dilaksanakan ini, dari PNPM Mandiri, mengharapkan agar masyarakat bisa mandiri dalam melaksanakan kegiatan kegiatan yang semangat. Karena kita lihat bahwa di Desa Pakijangan ini banyak sekali itu bibit-bibit para pria yang memang benar-benar bisa berkuku untuk menjadi yang lebih mandiri lagi. Jadi kita mengharapkan benar-benar dari pemerintah, dari program kita, apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat, lanjuti oleh desa maupun masyarakat, terutama kelompok perempuan yang mendapatkan program pelatihan reas manten ini. Bisa membuka lapangan usaha baru, yaitu jadi seorang perias pemimpin. Nah, bagaimana dengan Anda yang ingin dan tertarik mengikuti kursus pelatihan reas manten atau berbagai macam makanan dan minuman? Anda bisa temui kami di alamat Jalan Raya Rumput Mapan Utara CA nomor 24 Surabaya atau di nomor telepon kami 031 87 08071, 87 947 65, atau ke alamat website kami www.kursustristar.com, dan sampai jumpa.